yang warna merah ini nih, gak tahu deh berapa duitnya, gak berapa dipakai sama si Pak Jokowi. Guys, hari ini gue bakal coba datang nih guys, ke tempat namanya Grebe atau Grab ya, gue gak tahu ya. Ya, ini tempatnya baru buka banget di Dipomo Puri. Kalau jadi kalau kalian mau tahu isinya apa, ayo coba ikutin video gua. Oke. Apa nih? Grebe. Ini ada di Mall Dipomo Puri nih, guys. Kita coba lihat. Tahu kalau tadi sih gua googling sih kayak marketplace gitu, tapi kayak banyak berbau-bau teknologi. Ini Museum of Toys. Oke. Apa ya? Wih, gila. Pegang ah. Enggak ada tulisan enggak boleh pegang kan? Iya. Yeah. Oh, banyak vending machine. Oke. Okay. Ada beberapa juga belum, ada beberapa belum nyala. Ya. Water heater, water vending machine water heater. Kayaknya sih cuma ada vending machine, kayak ada apa ya? Ada yang main-main skuter, terus ada yang jualan jam tangan Garmin kayak gini guys. Terus ada apa ya? Terus ada apa lagi nih? Ini harusnya outlet DJI Osmo, DJI. Tapi kayaknya belum ada juga. Tempatnya sih lumayan gede ya. Oh, ini udah ada nih beberapa barang DJI nih. Ini ada DJI Mavic. Ih, ternyata berat loh. Enggak gua sangka. Oh. Ini gua cuma lihat di video kayak Cinestat loh. Gua kira dia compact banget, tapi ternyata keker. Pantas aja ya. Ini apa nih? DJI Ronin bukan? DJI apa nih? Oh iya, banyak DJI Ronin. Wih deh, mantep banget nih. Aeronin. Tadi dia Aeronin ya. Terus, ada apa lagi nih? Oh, dia tadi main-main ginian udah dipakai kali ya. Main bot. Jadi ini kayaknya adalah suatu wadah buat tempat-tempat nih GoPro. Ya ini kayaknya adalah suatu wadah nih guys, buat kayak tempat-tempat yang teknologi-teknologi, entah invention-invention kayak gini guys. Lihat, keren banget gitarnya, sumpah tipis abis. Gitar apaan? Mungkin tipis segini. Lihat gak? Bener-bener tipis banget gitarnya. Suara bagus. Oh iya, ini gitar juga tipis ya. Gila, tipis banget. Foto dulu ah. Terus ada apa lagi nih? Tempatnya sih lumayan gede. Ini ada di Pomo Puri. Jadi ada tempat-tempat enak membuat kreatif. Ini juga ada skateboard ramnya juga nih. Kalau ada kata yang mau, jadi kita tempat buat anak muda kali ya. Wow. Grebe. Welcome to Grebe. Mungkin ada yang tahu singkatannya apa? Boleh share di kolom komen di bawah. Apakah itu singkatannya Grebe? Ampri Orange yang emang udah terkenal bagusnya. Terus ada jam G-Shock yang kita gak usah lihat lah. Udah banget sih, oh body pack ternyata ada jam tangannya. Ih keren juga loh guys, jam tangannya guys. Harusnya kan harganya murah meriah ya. Tahu deh. Boleh juga nih jam tangannya si siapa? Helmnya Ariel nih.
Wih, ada baju Jokowi nih. Wih, keren nih, berapa duit nih? 750. Bisa bolak-balik nih kayak jaketnya. Ah, ini bukan buat cowok. Ih, ada lapangan basketnya, guys. Oh. Ya, ini di indoor loh. Jadi bisa main basket. Dan ada Derridos juga di sini. Jadi kalau lu nyoba sepatu, ini bisa ada buat tempat nyobain sepatunya nih di sini. Orderidos. Kayaknya kalau aneh kata beli ini kayak tempat consignation gitu kali ya. Mantul. Gimana sih cara mainnya? Kayaknya gak bisa dipencet apa-apa deh. Dah, skip. Baru kali pertama kali megang produk dari Nah Project, bagus juga loh, jahitannya juga halus, gila, lokal pride ya, ya industri-industri lokal sekarang, udah bagus-bagus banget. Ih, enteng loh guys, dan bahannya tuh empuk banget loh. Ini kalau gak salah kemarin gue pernah liat 200 ribuan ya, berapa ya, gak tau deh harganya, tapi oke banget loh bahannya. Ada apa lagi di sini? Ada ya, ada industri lokal juga sih, banyak sih. Mungkin kalau misalnya ada acara-acara buat lokal-lokal tuh pada kesini kayaknya. Ini tuh jadi kayak apa ya? Kemarin kan ada pop-up market tuh. Nah ini something like that cuma agak lebih kecil, tapi mirip-mirip. Kalau pop-up market kan dia kan kayak seasonal gitu. Nah ini kayaknya bakal kayak permanen gitu. Boleh juga diginiin. Bajunya teks nih. Wih. Oh tuh Brodo. Gue juga bakal lihat nih barangnya Brodo. Coba kita lihat. Cukup oke. Jahitannya juga halus kok. Berat sih, memang harus berat lah kan sepatu buat formal gini. Archery paintball, ini gue gak liat deh ada archery paintball. Tiger Hood
yang supaya baju-bajunya Pak Jokowi. Coba kata guys, harganya berapa guys? 1.450. Ya, harganya sih sedang ya. Enggak mahal-mahal banget. Kalau buat kualitas kayak gini sih, bahan yang bagus kayak gini sih, kayaknya sih sedang harganya sih. Ini sih keren sih, yang warna merah ini nih. Gak tahu deh berapa duitnya, gak berapa dipakai sama si Pak Jokowi. Bagus sih sebenernya menurut gua, cocok, bener-bener kayaknya bad boy banget ya kan. Oke guys, mungkin itu aja buat kalian yang pengen cobain kesini, cobain Grebe. Kalian bisa head to Lippo Mall Puri. Ini ada di dekat lantai paling atasnya gitu, di lantai 3 ya kalau nggak salah. Kalau kalian pengen lihat kreasinya lokal produk, atau kalian pengen lihat teknologi terkini, itu bisa kalian langsung coba ke Grebe. Dan kalian juga bisa purchase barang-barangnya juga di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.